Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, bertemu kembali bersama Bang Min tentunya di sini ya guys, di channel Teaser Update. Pada kesempatan siang hari ini Bang Min hadir kembali pastinya membawa kabar-kabar hangat dan terupdate spesial Alsha dan Katia Randini. Tapi jangan lupa untuk selalu keep support, khususnya buat yang baru saja bergabung, dengan cara pencet tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya terlebih dahulu nih. Sebagai wujud dukungan untuk channel ini supaya makin bisa lebih berkembang, dan Bang Min sendiri pastinya makin semangat menyajikan informasi terkini dan terupdate seputar couple teaser untuk kalian semua pastinya. Langsung saja yuk guys, kita cek apa saja info-info terbaru untuk updatean edisi siang hari ini ya. Atas 100 juta streamnya Merin on di SP Spotify sebagai kabar pembuka, kita ke Instagram story-nya Kak Titi yang merepost update dari Mas Yopi Widianto spesial 100 juta stream merasa indah. Congratulations Tia Randini, congratulations juga si Widianto, sering-sering buat lagu dan lirik bagus ya, alhamdulillah. Sang maestronya langsung memberikan caption ucapan atas 100 juta stream untuk Kak Titi merasa indah. Mamanya Selen merepost dengan alhamdulillah, thank you Papa Yopi, tulis Kak Tia Randini merepost updatean tersebut. Instagram Tia Randini TV di sini menampilkan cuitan dari akun Twitter @purplekiss. Deja vu Merin cover IP. Ada apa nih teaser lovers di situ? Pastinya itu dari Korea ya, karena terlihat sekali kanjinya. Kenapa sampai muncul di Instagram Tia Randini TV? Keterangan lebih detailnya Bang Min dapatkan di Instagram ABK Tiara Official. Ternyata benar. Lagu Maafkan Aku Terlanjur Mencinta kembali di cover sama idol Korea guys, kali ini oleh girl band Purplekiss. Ya walaupun pengucapannya gak semua benar, tapi bangga ya lagu kita dikenal oleh mereka. Lagi dan lagi Kak Tia Randini lagunya, kali ini MATM di cover oleh girl band asal Korea Purplekiss. Jika waktu itu yang di cover adalah Merasa Indah oleh mereka. Instagram Tiara Usagi juga memberikan updatean yang sama. Thank you for covering Tiara Andini song Maafkan Aku Terlanjur Mencinta di cover oleh girl band asal Korea nih, teaser lovers seperti deja vu ya. Ingat Merin waktu itu di cover oleh girl band yang sama. Instagram fashion Tiara Andini menyertakan link dan juga caption, yuk ditonton teman-teman dan ramein kolom komentarnya yang positif ya. Yang penasaran untuk menyaksikan perform dari girl band asal Korea ini menyanyikan lagu Maafkan Aku Terlanjur Mencinta versi Koreanya, bisa langsung saja menuju ke channel YouTube 1DK Originals tuh ya. Konsep videonya ini seperti lagu-lagu komplikasi yang di cover oleh dua penyanyi ini, dan salah satunya ada lagu dari Indonesia. Lagu dari Indonesia pastinya lagu milik Kak Tia Randini, Maafkan Aku Terlanjur Mencinta, bagian dari album Subtitle, dan juga masih karya dari Mas Yopi Widianto ya. Bangga sekali pastinya lagu Kak Titi di cover kembali oleh girl band asal Korea. Hari ini tanggal 11 Februari 2023, jika kemarin 10 Februari Kak Tia Randini mengawali bulan Februari ini untuk tampil di Gambir Expo Festival Faster Music, hari ini Kak Tia Randini terbang ke Kota Medan untuk Festival Malam Minggu, lokasinya di Lotte Grosir Kota Medan. Untuk rundown acaranya sudah Bang Min dapatkan ya, langsung dari official Instagramnya Pesta Malam Minggu. Kak Tia Randini tampil di pukul 21.05 atau sampai dengan selesainya Kak Tia Randini pukul 22.00 waktu Indonesia bagian Barat, jam 9.05 sampai jam 10 teng waktu Indonesia bagian Barat untuk penampilan dari Kak Tia Randini. Untuk keseruan-keseruan dan juga keberangkatan Kak Titi, terus pantau channel dari Bang Min ya, teaser lovers jangan sampai ketinggalan makanya. Selesai update seputar Kak Tia Randini, kita masuk ke update seputar Alsha. Pastinya banyak yang nyariin di mana Kak Alsha untuk menemani Kak Tia Randini di Festival Pasar Music. Kita mulai dari updatean Teh Citra yang diganggu oleh Papa Share waktu photoshoot untuk produk brand terbaru dari New Michi. Tiba-tiba diganggu loh sama adiknya Mbak Citra Syadika. Mana belum mandi juga nih Alsha di situ. Terjawab sudah updatean Instagram story-nya Papa Shad kemarin itu.
sekitar pukul sore, waktu sore. Alsen sedang on the way naik mobil Alphard putihnya. Ternyata memang benar dia ke Jakarta, tapi untuk keperluan brand pastinya Scarlet Whitening yang meluncurkan produk terbaru mereka tuh. Tisa Lovers pastinya Alsen diundang secara langsung oleh Scarlet Whitening untuk menghadiri launching Scarlet Sunbright dari Scarlet Whitening untuk whitening atau produk terbaru mereka. Apa yang diupdate barusan langsung ditampilkan oleh Instagram Alshad Ahmad Fashion mengenai outfit yang dipakai oleh Alshad. Kemeja Popelin dengan harga Rp799.900 untuk outfit yang dipakai oleh Alshad di launching produk terbaru dari Scarlet. Alshad Ahmad Fashion sepertinya aktif kembali nih, jika yang tadi untuk kemeja yang dipakai oleh Alshad di acara launchingnya Scarlet Whitening, kali ini untuk case handphone iPhone 13 Pro Max milik Alshad. Di sini harganya ditunjukkan untuk case iPhone berwarna hitam ini Rp660.000 sampai Rp1.050.000. Wow. Soft case-nya saja sampai harganya segitu nuh, Tisa Lovers. Kembali membahas Alshad, yang pasti ada keperluan brand yang urgent ya, karena tidak bisa menemani Katira Andini untuk festival Pasar Music di Gambir Expo. Dia ada keperluan brand dengan Scarlet Whitening. Ini updatean dari Kari Ciril pastinya. Alshad langsung nongki-nongki bersama dengan tim dari Scarlet Family. Oke, kita saksikan sama-sama. Enjoy. Anjay, cantik kan? Cantik Uci, Alshad. Mereka cocok gak sih menurut kalian? Ups. Cocok gak sih? Cocok. Di updatean si pengantin baru tadi Kari Ciril ya guys, Alshad di situ bersebelahan dengan Ma Uci dan juga Kapazo Ahmad, ada Atika, Kari Ciril, Medina, dan satu lagi ada Devira, masih bagian dari Scarlet Family pastinya. Di sini updatean dari Devira, dia mengabadikan fotonya bersama dengan Alshad tuh untuk launching produk terbaru dari Scarlet Whitening. Pertanyaannya hari ini, apakah Alshad masih di Jakarta? Dan jika benar masih di Jakarta, apakah bersama dengan Katia Randini untuk on the way ke kota Medan? Makanya jangan sampai ketinggalan updatean terbaru dari Bang Mini ya, baik itu video biasa maupun video dengan format shortnya. Langsung saja kalian watching. Sekian saja dahulu untuk apa yang dapat Bang Min update pada kesempatan siang hari ini, dan Bang Min akan segera kembali tentunya dengan updatean yang tidak kalah hangat dan seru lainnya ya. Tetap stay tune di channel Tisar Update. See you the next video. Bang Min ucapkan terima kasih untuk kalian semua dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.